Seduluran Kicau Mania Nusantara SKMN harapan bisa menggelar lomba yang benar-benar menggambarkan pertarungan burung lawan burung di Medan akhirnya terlaksana. Muhammad Hidayat Batubara mengikuti berbagai lomba di Jawa dan Bali lintas IO. Ada beberapa penyesuaian tentu saja. Sementara konsep lomba mulai rekrutmen member dan rekom, penjurian hingga manajemen penyelenggaraan hampir seluruhnya mengadopsi dari SMM. Jadi kalau di Jawa ada SMM jadi barometer, kalau di Sumatera diakui SKMN yang jadi barometer. Banyak pemain dari luar kota mengungkapkan, event yang dikemas dengan sangat berkualitas seperti ini bisa terus berkelanjutan ya, supaya bisa jadi trendsetter, mulai sistemnya, penjuriannya, keterbukaannya, bisa diikuti oleh yang lain. Bersahabat, beradab, bermartabat, loyalitas, amanah, sportivitas. Satu, dua, tiga. SKMN! Sukses! Sukses!